التقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. Sekarang ni kita dah sampai di Sultan Abdul Aziz Airport di Jeddah. Jam 8:30. Waktu Singapura pukul 2:30. Kita berlepas dari Changi Airport pukul 6 petang. Jeddah 8:30. Inilah wajah-wajah keriangan dan keletihan. Dalam perjalanan ke Madinah dan sekarang berada di Jeddah. Alhamdulillah, destinasi kita kali ini ialah kita akan dibawa pergi ke Madinah Munawarah menjadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu saya berharap kepada para jemaah sekalian, mudah-mudahanlah kita tak tahu apa rancangan yang kita masuk dari lebih awal, tapi waktu tidak mengizinkan. Jadi nanti bila sampai di hotel kita terus, bolehlah kita sembahyang waktu subuh, insyaAllah. Jadi boleh dibajak supaya digantikan dengan apa? Bismillah saja. Bolehlah kita sampai ke tempat ni. Bolehlah kita bacakan apa, Pak? Ya, kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita menjadi tetamunya insya-Allah dan mendapatkan apa yang kita amalkan nanti insya-Allah sebelum kita melakukan apa umrah. Inilah hadirat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi kiram wal hazini. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini kita masih di dalam kawasan perbatasan Madinah. Waktu sekarang ialah 10:45 pagi. Waktu tempatan pukul 5:45 pagi waktu Madinah. Pukul 11:30 pagi waktu Singapura, kita baru sampai di hotel di Madinah. Dan 8 pagi. Pukul 2 petang baru kita makan tengah hari selepas solat zuhur di Masjid Nabawi. Silakan makan. Adalah pegawai-pegawai dari Hana Holiday. Encik Rosman kita sedang makan. Silakan. Jemput. Ada kerja apa? Tahu ke Hana? Betul. Tak makan, tak ada lauk. Tak makan. Bersih sekali. Dah habis nanti kan makan. Licik sekali. Berdua saja. Mana Cik Ajis kita? Cik Aziz kat rumah. Kat rumah. Dia tengok bola sekarang. Dia tengok bola, yelah. Tak kerja? Tengok Cik Abdullah pun kat rumah. Iya, semua. Dia tak mau datang kemari, ya? Dia tak nak. Jaga rumah. Iya, jaga rumah. Dia kira rumah. Penunggu rumah. Penunggu rumah? Okey lah. Sedang sarapan, makanan makan tengah hari. Pukul 2 petang. Dah cuci tangan je? Kejap aja. Dah habis. Oh, dah habis. Awak yang dah terlambat. Banyak ni nampak. Belum mana, belum ni hancur. Tambah lagi, Mak. Mak, tambah lagi, Mak. Kenyang. Kita menginap di Hotel Al-Haritia Hilton. Buat apa you Sadila? Ha?
lukisan yang sungguh menarik. Waktu makan malam, pukul 9.30 malam. Adila. Halo. Oh, dah ngantuk. Tak boleh lah. Soalnya apa jawab ye makan? Bot. Selalu kenyang sampai tertidur-tidur budak ni. Penat ya. Dia tak sembahyang isyak, tidur lenyap. Kita kejuk, kita taruh air pun tak dibangun. Kesiannya dia. Dia letup, tak kurang. Tak cukup tidur. Pukul 2 pagi. Cuba masih terus makan malam. Ini Ustaz Barawi saya makan. Raun yang keberapa Ustaz? Ustaz, raun yang keberapa ni? Raun yang kedua. Raun yang pertama. Raun. Hotel sini, tahu ini. Makan raun yang keberapa ni? Ini saya suka dengan kuasa ni. Raun yang keberapa ni? Apple 3. Apple sama orang. Okay, silakan. Itu laut dan plastik kita tak dapat tu. Bunyi simpan rendang ni. Ni jadual makan. Sarapan pagi 5 sampai 6.30. Tengah hari 1 sampai 2. Makan malam 9 sampai 10.30 malam. Orang dah tidur. Dan tak sengaja kita jumpa orang kampung kat sini pula. Dengan keluarga dia. Bapak nyangkat ni Nolia. Sini tu, naik tu. Isa Jauri. Ramna Suri. Sheikh Ibrahim ABD. Pemandu kapal terbang. Nak ke mana tu kapal terbang tu? Nasib baik tak ada bangunan tinggi. Johan Aidil, sehari sebelum hari kelahiran yang ke-15. Isfiza Yusuf. Yusaida Yusuf. Yus Adila Yusuf. Ini dia co-pilot Yusuf bin Ladin. Yusuf bin Ahmad. Adik kepada Osama bin Ladin. Yang ini semua orang dah tahu. Hajah Pauzia Suri. Ejen nama pun salah. Orang PAO jadi PAU. Pau. Pemandangan di waktu pagi selepas solat subuh. Sambil berjalan pulang ke hotel, jemaah singgah di kedai untuk beli barangan. Barang-barangan. Pemandangan Masjid Nabawi di waktu pagi. Pada bulan Jun ini tidak ramai jemaah, tapi dari sumber-sumber yang boleh dipercayai, bulan Jun ini nampaknya lebih ramai sedikit daripada bulan-bulan biasa. Thank you.
lengang sekelilingnya. Kalau bulan haji, penuh sesat dengan manusia. Lihatlah betapa luasnya kawasan Masjid Nabawi ini. Terang benderang sepanjang malam. Berterusan. Ayah nak sambut diorang balik dari sembahyang. Siapa tu tak ucap? Eh, sila punya. Sial. Allah selamatkan kamu. Dia jauh. Oh, ibu kat beli tiupan yang macam puting beliung. Selepas solat subuh, jemaah sedang sarapan pagi. Sekarang sekut, silakan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Cawang kecil cukup. Alhamdulillah. Boleh bikin 3 rawang. Boleh. Silakan. Sarapan pagi ala Lester. Kau makan jauh. Sebut Sebut semua. Sebut. Untuk makan eh. Baca doa. Pak Yim, baca doa sikit Pak Yim. Dah habis makan, jangan baca doa. Pak Yim macam orang merokok. Memang orang merokok. Merokok juga lah sama. Hello darling. Hello. Merokok tak apa. Where are you now? Huh? Where are you now? Yeah. Where are you now? Oh, where are you now? At restaurant. At Madina. Ah, tak kata tempat mana kat Madina ke Mekah. Do you melawat makam Rasulullah? Yes. Ayah tak akan. Masa lepas? Assalamualaikum. Saya salah-salah. Kita dalam hotel. Nanti lagi Zohor kita nak pergi Masjid Nabawi. Kita bawa habis makan. Masa kenyang. Nanti petang-petang kita bawa makan. Lepas kita shopping-shopping. Hari ni abang punya birthday. Lepas tu kita orang tak berikan dia apa-apa. Just jalan-jalan. Lepas tu nanti dan kita kat Madinah 3 hari. Nanti kita kat Mekah berapa hari, tak tahulah. Sampai balik. So 10 hari lah. Suka tak awak? Suka, best. Best, awak solat? Solat. Subuh? Tak. Masa tak solat subuh? Saya tersalah. Salah apa? Baca. Terus. Salah baca tak apa, tak, boleh betul bukan, kan? Bukan tak baca. Saya bukan tak baca doa akun, baca, tapi saya tak tahu style dia. Dia tak anggap tak, tu pun macam. Tak apa, awak ikut dulu. Kecil-kecil ikut. Sudah besar, buat sendiri. Awak sudah pergi ke Kaabah? Belum. Awak nak doa apa nanti? Awak nak minta apa? Nak minta nanti supaya jadi anak soleha dan pandai. Iya, syukur. Alhamdulillah. Anak yang? Soleh. Soleha. Ya. Nanti dah besar, boleh jaga ibu dan ayah. Boleh? Nanti boleh bawa ayah dan ibu datang sini? Boleh. Kalau ada duit lah.
Simpanlah duit. Ha? Tengok dulu kalau gaji cukup. Hei, gaji cukup, kerja kuat-kuat. Ni awak cute lah pakai gini. Macam apa? Macam ustazah. Ini bapa saya punya. Okeylah, selamat berjumpa lagi. Okey, bye-bye. Tunggu arahan daripada tentera. Ini lillahi ta'ala. Jadi kamu hanya bagi kau apa-apa, hanya memakai apa? Makan keramnya saja. Bagi kau apa-apa, bagi kau mibu biasa. Macam biasa saja, tak ada apa-apa. Yang sebaik-baiknya, kalau ada waktu lagi, sembahyang apa yang baik? Dalam hotel kita sembahyang sun. Nak sembahyang sunat apa? Sunat apa? Sembahyang ha? Tak? Sembahyang sunat Musa. Okay. Ini yang digalakkan oleh tunjangan besar kita Nabi Muhammad SAW adalah dosaku. Yang mana aku dapat, aku tak nampak segala-galanya Allah panin kau dia. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah ilal alim. Paling mudah. Artinya, masya-Allah. Awak baca sekali saja, labbaik Allahu labbaik. Nangis. Labbaik la syarika laka labbaik ya Allah. Tak dibaca. Allah sambut. Allah sambut. Ya Allah tawakkal. Tawakkal bertemu Allah. Tapi baca Allah kan baca lagi. Baik, tentang perjalanan dan perjalanan kita besok, kemana yang telah Ustaz Bagawi jelaskan tadi, kita akan berangkat besok. Kira-kira waktu telah kita sembahyang zuhur dan telah kita makan setengah hari. Jadi saya minta kerjasama dari para jemaah. Hari ini kita jatuh bebas. Hari ini bolehlah cuti. Yang ambil itu dah. Nak kena dia buat sekali. Haus dah, minum lah. Dia cacah ya, baik-baik. Cacah. Ni apa yang dibincangkan ni, Tauke? Itu ialah isi pengurus. Itu sepupu kita. Bahasa untuk bersurai. Okey, minum air banyak-banyak je. Selai 2-5 je ada. Biasa. Terus menjadi, tak sama nak usahkan. Kenapa si Tunggu-tunggu pun? Biasa, terus waktu makan tengah hari, waktu tempatan pukul 1.50 selepas solat Jumaat. Kita kasih habis ya. Cukup minum air aja. Tak makan nasi. Terus kembung. Cukup dan family. Cepat. Ajar dengan teman-teman. Ini insyaAllah kita sama-sama nanti berikan ziarah tempat-tempat yang mana kita akan lalui berkenaan apa tempat-tempat yang mempunyai sejarah di kota Madinatul Munawwarah. Semoga dengan perjalanan kita nanti mudah-mudahan mendapat barakah daripada Allah SWT dan mendapatkan untuk para jemaah sekalian mengetahuinya. Baik.
Jumaat dan seterusnya akan dibawa ke masjid, bukan di masjid, di apa, di Jabal Ahad, dan seterusnya kita akan bawa di masjid Qiblatain dan masjid tujuh yang terakhir sekali kita akan dibawa ke pas di mana, di pasar, bukan pasar apa, kurma. Jadi sebelum Rasulullah dirikan apa Masjid Quba ini telah di... Sekarang ini kita sedang berada di Masjid Quba. Lawatan yang pertama untuk hari ini. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tanah ini yang telah didermakan oleh seorang wanita bernama Umi Kalsum, kalau tak silap. Assalamualaikum warahmatullahi. Sepuluh. Sekarang kita dekat Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang pertama Nabi Muhammad SAW bina. Satu umrah. Lawatan tempat yang kedua di Jabal Uhud. Ini ialah pemandangan di Jabal Uhud. Menara hijau tu. Okay. Sebenarnya ketika mana para sahabat meninggal, maka mereka ditanam sebelah sana. Sebelah sana masjid. Bagaimanapun pada zaman pemerintahan Muawiyah, pada zaman lebih kurang tahun ke-50 Hijrah, telah berlaku hujan lebat dan banjir besar yang menyebabkan mayat-mayat ini semua keluar. Dan keadaan mereka masih lagi, darah masih mengalir dan masih panas, seolah-olah baru 2 minit yang lepas mereka meninggal dunia. Maka khalifah umat Islam ketika itu, iaitu Muawiyah radhiyallahu anhu, memerintahkan supaya mayat ini semuanya dikeluarkan dan dikebumikan di kawasan yang berada dalam tembok tu. Okey, siapa dalam tembok tu? Di situlah sekarang terdapatnya mayat 70 orang para sahabat yang telah gugur dalam peperangan ini. Di antara mereka ialah Hamzah bin Muthalib yang merupakan penghulu para orang yang mati syahid. Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah bapa saudara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau radhiyallahu anhu telah dibunuh oleh seorang lelaki yang merupakan hamba daripada Habsyi bernama Wahsy. Wahsy ini tuan dia suruh bunuh Hamzah sembunyi di belakang batu memerhatikan dia. Apabila dia mendekati aku, aku melontarkan lemingku ini dan menembusi dadanya sehingga tembus ke belakang. Ketika itulah Hamzah telah gugur mati syahid. Tidak cukup dengan itu mayat Hamzah, malah seorang wanita yang bernama Hindun. Dia telah datang. Hindun ni sebenarnya seorang wanita Quraisy yang telah kematian bapa. Usama bin Umar sebenarnya adalah seorang lelaki dari kaum Quraisy. Apa ni Mus'ab ini? Mus'ab dan ibunya sendiri. Tak disangka-sangka teman sekerja daripada Telekom kita berjumpa kat sini. Dah 4 tahun tak jumpa saya. Ada 4 tahun ya? Okey. Sam, kerja bagus. Syukur Alhamdulillah. Okey, baik. Bukit itu ya tempat di mana ahli-ahli memanah mengambil tempat masing-masing semasa perang itu. Sinilah tempat kubur di mana korbannya ahli-ahli perang Uhud. Ini dia ahli memanah sedang memanahkan kamera dia pada keluarganya di atas. Oh, dah kena panah pun. Syekh dan Ramna sedang bergambar di tempat bukit semasa perang Uhud. Syukur Alhamdulillah dah sampai pun bawa anak-anak kami ke Bukit Uhud. Di sini dah sempat sahabat-sahabat Rasul bersyukur kerana diorang dah buat kembangkan orang Islam. Diorang sanggup tinggalkan anak, isteri, harta benda kerana meninggalkan orang Islam. Kalau tanpa diorang, kita tak tahu kita sekarang bukan orang Islam, jadi kafir.
sahabat kita bersyukur pada Allah, syukur pada mereka di semua kerana sahabat-sahabat rasul yang tinggalkan segala-galanya demi menegakkan Islam. Kita mesti bersyukur pada syuhada-syuhada yang telah wafat ini. Jemaah-jemaah sedang mendaki bukit. Sedang berada di puncak bukit di mana semasa perang Uhud sahabat-sahabat Nabi yang ahli-ahli memanahnya berada di sini. Tengok tu anak saya dah sampai ke puncak. Pemandangan Jabal Uhud. Kita bawa. Dan yang itu dan yang ke sini. Tidak seramai sewaktu bulan haji. Ujungnya datang kembali. Sekarang hanya kena wajah kau ke arah dari Arab. Sedapat perintah hanya kena wajah ke arah dari Arab. Rombongan Teguh Fauzi sedang memberi syarahannya. Dan maka landas kita memang besar. Dalam saya tetap berjalan tempat yang menentang kamu dan Ini kita sedang berada di Pasar Forma. Kita ada kat Pasar Forma. Mana-mana Forma. Forma. Ini semua Forma. Tak ada kedai. Assalamualaikum. Anak beli apa? Kurma. Yang ni tak ada sini lah. Uncle, uncle. Murah. Ayah tengah beli. 1 kilo, 45. Ini satu kotak. 8 kilo. Ini hap. Selamalah. Ini saya tak mau duduk. Pakcik, murah. Anak murah, Rai, ya, Bibi. Ya, duduk sini 2 tahun, PR. PR? PR. Nama? Ini hambat. Sama hambat. Hari ini, hari Sabtu, kita akan berangkat ke Mekah dan akan bermikat di Bir Ali. Sekarang tengah pakai kostum dia. Untuk pergi ke swimming pool. Swimming pool ni party. Abang you Adila? Belakang. Tak payah pergi ni je. Sekarang ni kita sedang berada di Masjid Bir Ali untuk salah satu mikat. Untuk menjatuhkan niat umrah. Kita pun sudah selesai. Jam sekarang pukul berapa? Look, my brother. Jam sini atau jam sini? Jam sini. Jam sini lebih kurang pukul 4. Okey. Tengok Aidil. Ah, ini dia. Oh, ni Aidil. Ah, ni ketika kita berihram ini mengingatkan kita seakan kita nak mati. Yang tak ada apa pada kita, hanya kain putih bulat saja. Pertama kali saya berada di Bir Ali. Akan ya, supaya jangan sampai merosakkan apa ibadah umrah kita. Jadi sebelum kita sama-sama untuk membaca talbiyah dan sebagainya, minta izin daripada Allah SWT, semoga bacaan segala bacaan-bacaan kita nanti mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Lak wal mul. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Lak wal mul. La syarika lak. Alhamdulillah kita sudah sampai di Mekah. Selepas lebih kurang lebih pada 9 jam perjalanan dari pukul 6 sampai pukul 11 pagi, 11 malam waktu Mekah. Ini rasa keletihan. Jadi, how do you feel? Very grateful. What? Grateful. You know where are you now? Yes. Mekah. Saida? Yeah, we do a lot of tawaf down here. Saida? Saida jumpa kawan dia dekat Mekah. Pukul 11.20 malam kita sampai di hotel. Sihat tak? Sihat, alhamdulillah. Mak? Boleh tambah hari? Jawayem okey. Ya tadi, feeling comfortable pakai ihram? Baiklah, right? Sejuk. Yes, how are you? Hi, Alhamdulillah. Yes, saya. Senang ke sini. Yes, Adila, bantal ni tak lepas. Ni, dua tak lepas. Okay, sudah okay. Sekarang kita sedang berada di bilik kita di tingkat 11, nombor pintu 42. Ni hotel lain, Mak. Yang tu hari kita pergi hotel lain. Ni kira apartmen kak? Apartmen hotel. Bagus, bagus. Ya, tuan. Ya, dah joget lagi. Ayah, kita baru habis buat umrah. Ayah yang mana pergi lambat-lambat, tak balik. Mana dia pergi pun tak tahu. Cari. Lepas tu balik sampai kita tak kenal. Kita ingat toilet mana, tapi
Lepin dia tinggi pula. Lemak pun tak licin. Lepas tu siap pergi baba. Oh lama. Tensel lah cik ni. Cunta je ya. Gosok-gosok sikit bet atas. Boleh magic. Gosok-gosok sikit dia lah, sejuk. Nyanyi sikit lah. Oh botak he. Oh ada rambut he. Oh Siti, oh Muhammad. Lagilah, lagi, nyanyi lagi. Itu je lah untuk si botak ni. Dah ya? Adilah cheese. Kira. Oh lama, Johan Beckham. Oh, yes. Johan Beckham. Beckham. Johan Beckham. Dia pakai stocking tengah. Tengok gunting rambut aja dia 10 rial. Orang yang botak kepala 5 rial. Special. Special. Kau cakap dia lah. Ha? Bagus dia. Beckham. Beckham. Dia sambil gunting sama Mekah Tower. Di Mekah kita menginap di Mekah Tower. Ma, mama ada plastik tak? Kita sudah pun bawa plastik, jangan lupa plastik buat besar. Buat umrah. Selepas 8 pagi tadi dah selesai. Aida tak bagi kita nak pergi semayang Zuhur. Dan insyaAllah kita bikin tawaf sunat. Tawaf kan tengok jam ni. Anas saya baca Quran ni. Tak tahu jam ni macam mana. Wah, pun tak tahu lah mana. Ya, pakar cermin mati hitam tu pun tu. Maghrib tawaf panas. Tapi kalau orang tak ramai. Hari ni kita akan melakukan umrah. Kali ni kita bermikat di Tan'im. Suasana ni waktu pagi di kawasan Sultan Mekah. Inilah bangunan yang baru dibina hampir siap. Diberi nama Dar Al Tauhid Intercontinental Hotel. Ini tempat kita menginap, Mekah Tower Hotel, Tower No. 6. Sekarang kita jam 7 pagi. Nah, para jemaah sekalian, dengan izin Allah, mudah-mudahan pada hari ini, insya Allah, dan kita akan tawaf dan sa'i sehingga tahap. Dan kita sudah sampai di Masjid Tan'im, salah satu dekat di Mekah, untuk melakukan umrah yang kedua. Sebelum itu kita berdekat di Bir Ali. Allahumma labbaik. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Lak wal mul. Lak wal mul. La syarika lak. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika innal hamda wan ni'mata lak wal mul la syarika lak. Dengar-dengar apa, bukan tinggi-tinggi bila tidak dengar-dengar boleh kan, insyaallah ini daripada hati saya sendirilah, insyaallah kita ambil barakat dari bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pun dah sampai. Mata besar ni. Mata besar. Macam buka, padahal panas buka itu. Buka tingkat. Sejuk sangat. Padahal menggigil surat. Itu taruh sejuk sangat tak?
20 something. Oh, siap-siap mau ke mana ni? Shopping. Masjid lah, maghrib dah pukul jam berapa, shopping pak? Kat Kaabah. Tunggu lagi satu orang, keliling. Pak. Kita nak pergi ke shopping. Kita nak. Macam kaki masih kuat lagi? Wah, insyaAllah. Kuat. Petang lengur, pak. Petang dah baik. Penat ke lah. Lagi. Pagi kutang pintar yang kat. Syadah. Bila dapat jodoh kat sini. Syadah. Habis sakunya masih kuat lagi? Sakunya dah tak ada, pak. Dah dia beli baju 4 lain je 200. Intan punya satu sudah kosong lah. Orang kasih duit. Orang kasih duit tak mau. Kat sini memang tak. Dia terjadi. Kita tergempar. Macam memang. Nawai itu ambil tidak api. Kita macam dengar tak ada Allah. Terjadi imediatnya. Itulah pak tu tak nak. Itu tak apa. Tak ada rezeki. Dia tak dikasih tapi Allah rezeki. Kalau Hajar. Where are you going? Dari mana Wayim? Daripada mana tadi? Daripada holiday. Daripada shopping ke? Pada bank kecil. Tak nak masuk duit dia buat. Duit dah habis terpaksa. Boleh duit lagi. Wayim jumpa kuat. Tak kinta boyfriend Adila. Tak ada. Dari mana ni? Kalau dah jalan. Jalan. Orang jalan lah dulu tolak jalan. Bilik buat ilmu, waktu tingkat 11, 42. Ada dengan orang kaman. Nak ke mana, Mak? Di masjid ni, tunggu budak-budak. Oh, tunggu supir. Dah sihat, Mak, sini? Sihat lah, biasa lah. Ngaji jalan tu jauh. Cuaca macam mana, Mak? Cuaca panas juga. Kamu lebih kurang juga kat Madinah tu. Sedang bersarapan pagi. Makan roti ya? Abang ada ecik. Ya, dah jumpa ya baju kita. Syukur Alhamdulillah. Bukan jatuh. Cukup punya eh? Saya jumpa rumput juga. Pasal kan. Tadi pun tak boleh risau. Sarapan di sini, di kereta di luar dan diantar ke sini. Iya. Botak. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantiknya bangku ni. Mana dia nak makan? Makan. Jemput. Duduk kat bawah, Ain. Inilah. Memang tradisi dah tu. Takkan musafir. Musafir tinggal kat 5 star hotel. Ini musafir canggih. Lagi jauh lah. Jalan. Tuan Kak Ali, Dok. Tuan Kak Ali. Tu meja kerusi semua ada tu. Itu musafir canggih. Ayu, Ain tadi nak roti. Apa nak? Pinjam orang punya. Nasi campur ni. Pas sarapan nanti kita pergi menziarah masjid. Miau. Buat apa tu? 6 ke 7 agaknya. Dia kecil dah lepas sarapan. Puan cuba makan. Nak saya baik-baik. Orang tak duduk dalam bilik ke Pak? Mak, Ali kata, Kuntak kinte. Dah ada masa tu.
ma'ruf aidan bil bahr. Tamakan Pak Haji. Tamakan. Siti Sarah. Siti Sarah. Siti Rahma. Yang busuk di dunia. Yang paling busuk di dunia. Yang saya tak pernah. Tamakan. Tamakan. Sekarang.